hari ini mau rebound sok, bukan rebound sih, lebih ke servis. Rebound depan belakang. Depan belakang. Udah ngomong deh sama abang kemarin. Oh, udah. Ah. Yang kemarin. Asah. Di sini atau di situ? Cobain dulu, eh. Cobain injak apa bawa jalan rusak. Masuk. Kita mau coba share. Depan ogol kan ya? Hah? Depan ogol. Depan belakang. Depan belakang. Berapa depan belakang? 500 ya kemarin deh. Oh iya. Dan. Lagi dicoba dulu. Anjir, suaranya sangar cuy. Jadi kita mau nyoba repair, bukan repair apa service sih sebenarnya. Termasuk rebound juga sih, shockbreaker depan belakang. Ini di daerah Caringin Holis, Bandung. Dari kemarin nyari tapi nggak dapet terus. Ada, cuma sekitar 1 juta sampai 1 juta 500 kalau untuk supermoto atau trail. Itu depan belakang. Tapi kemarin nanya di sini cuma 500.000. Ini di mana ini? Mitra Motor Shockbreaker, daerah Caringin Holis, Bandung. Ya kita coba dulu ya kan, 500.000 depan belakang itu udah termasuk bongkar pasang semua. Kita coba dulu. Jadi untuk hasilnya nanti kayak gimana, rebound shock 500.000-an. Kerasanya kalau lewat jalan gak rata dia kayak keras. Ini mah shock depan belakangnya empuk kalau mau dibilang teh, enak. Enak kalau di tempat, kalau kita naik di tempat tuh enak. Cuma kalau buat jalan kena hentakan kaget dia keras gitu, kayak kerasa keras lah. Ini juga, dan untuk US di depannya ini ada settingan aja apa preload sama kompresinya. Ini ada atas sama settingan bawah. Dan untuk settingannya ini atas bawahnya berfungsi. Jadi bukan cuma hiasan doang. Sama yang belakang juga ini. Monoshock belakangnya ada settingan preload sama sus kompresinya. Dua-duanya berfungsi. Coba pengen dicek dulu di servis, atau mungkin nggak tahu olinya atau pernya yang minta emang minta di servis gitu. Jadi ya sekalian. Murah cuy, cuma 500.000 depan belakang. Itu untuk supermoto sama trail. Kalau matic nggak tahu, matic kayak gitu. Kurang kesananya, mending dari kiri weh. Oke, sekarang mau dibongkar dulu, nanti kalau udah kebongkar USD sama monoshocknya baru kita lanjut lagi. Oke, jadi ini udah kebongkar, cuma ini USD depannya dulu. Ini baru dibuka USD depannya dulu. Beres USD depan baru monoshock belakangnya. Cuma nggak tahu tadi dibongkar di belakang kayaknya. Ini udah pakai knalpot baru juga tuh, dari Kala Performance. Suaranya enak kan, padet-padet gimana gitu, padet-padet ngebas.
Oke, jadi ini udah di rebound semua depan belakangnya. Tadi udah ngetes yang depan enak rasanya, sekarang enggak, yang belakangnya belum dicoba. Ini udah dipasang-pasang semua bodinya. Udah tinggal tes-tes doang. Sekarang jadi enak, guys, tidak apa shockbreaker depan belakangnya, biar kalau nginjak apa ngerabas jalan rusak tuh lebih enak lagi kan, mainnya lebih halus. Habis cuma 500.000 depan belakang, ya itu mah termasuk murah, murah sekali untuk kelas ribon shockbreaker depan belakang untuk motor trail atau supermotor. Kalau bebek atau matic mungkin lebih murah, tapi kalau untuk trail atau supermoto tuh biasanya 1 juta sampai 1 juta 500 depan belakang. Tapi ini cuma 500.000 doang. Kayak gimana hasilnya? Langsung aja kita cobain habis. Tunggu kepasang semua dulu. Yang depan? Oke. Sekarang kita lanjut lagi. Kita review dikit-dikit hasilnya. Kan kemarin baru beres. Terus sudah dinyobain juga dari semalam sih, kemarin nyobain pas beres kan, beresnya sore tuh maghrib, keburu malam kan mau lanjut lagi. Kita ngisi bensin dulu. Lebih enak kalau dipakai ngerem sekarang mah. Tuh. Beda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin tuh kalau dipakai ngerem apa ya? Dia turun. Turunnya tuh kaget gitu. Turunnya enggak halus. Kalau sekarang mah naik turunnya lebih halus. Paling murah itu kalau ngerebound shockbreaker USD sama monoshock belakang untuk trail atau supermoto itu paling murah ya, kalau di bengkel-bengkel biasa itu 700 sampai 800 ribu. Itu kalau paling murah depan belakang, gak tahu, udah pokoknya segitulah. Nah kalau untuk kayak sekelas ADD suspension atau JC suspension yang udah emang namanya udah gede, itu mah 1 juta ke atas, 1 juta lebih lah. Karena ya emang beda kalau ADD suspension sama JC suspension tuh pengerjaannya tuh emang udah hampir semuanya komputer gitu, lebih alat kerjanya lebih canggih gitu. Takaran olinya aja pakai komputer, cok. Kalau di ADD apa JC gitu. Kalau yang kemarin kan emang masih serba manual. Jadi ya emang ya setara lah sama harganya. Muka bapaknya mirip selebgram siapa gitu. Lupa ini. Ya. Kan emang sering lewat situ, terus sering ngelewatin depan bengkel itu juga kan. Ngelihat ini bengkel kok tiap hari rame terus. Pokoknya tiap hari, hampir tiap hari itu bengkel itu rame terus, cok. Pada servis shockbreaker semua kan. Awalnya tuh ragu-ragu, nyobain enggak ya? Bisa enggak ngerebon USD sama monoshock belakang buat trail kayak gitu kan. Awalnya tuh ragu kan. Karena ngelihatnya tuh kebanyakan matic bebek gitu. Jarang ada trail supermoto, cuma jarang gitu. Akhirnya ya udah kemarin nyobain, karena emang udah rasa nggak enak pisan, suspensi itu udah emang minta bener-bener di servis. Akhirnya ya udah kesana nyobain. Pertama nanya harga. Berapa kalau ini depan belakang? 500 katanya, 500.000. Wih, murah ini. Akhirnya udah nyobain lah. Dua hari selang itu akhirnya nyobain. Pas pertama kan dibikin USD depannya kan, USD depan dulu baru monoshock. Pas USD-nya beres nyobain, anjir. Hasilnya beda pisan, cuk, sama yang pertama. Kerasa lebih halus kalau dibuat nerobos polisi tidur kayak gitu kan. Hentakan kaget lah. Lebih halus mainnya, lebih smooth. Kita ngisi bensin dulu. Dikarenakan Pertamina naik, jadi ya kita ambil sel aja. Vivo sekarang 11-12 sama Pertamina, cuk. Antrinya nggak kira-kira, cuk. Karena pada lari ke Vivo. Selamat. Kasih Nitro Plus gitu.
ini nota-notanya banyak yang hilang. Aing teh sering ngisi sel, cuma notanya suka hilang terus. Padahal teh bisa jadi kupon ini apa? Kupon buat nambah poin. Jadi semakin banyak poinnya bisa dipakai buat beli. Tapi ya kadang naruh di kantong, tiba-tiba hilang gitu, jatuh, dibuang. Cir, motor aing kece gini dari sini tuh, kelihatan dari sini ya. Foto dulu atuh. Oke, kita lanjut lagi. Tadi sampai mana sih? Sampai pokoknya mah kalau buat harga 500 ribuan ngeribon, yang ngeribon teh udah pasti udah termasuk ganti oli baru, servis, bersih, pembersihan kayak gitulah. Jadi ya udah lengkap gitu. Kalau untuk harga 500 ribu untuk trail atau supermoto kayak gini, apalagi 250 monosoknya gede cuy, segini anjir. Kan ngeliat sendiri di video kan monosoknya apa? Monosoknya gede, apalagi USD-nya. Jadi untuk harga 500 ribu kalau untuk trail atau supermoto kayak gini ya termasuk murah, apalagi hasilnya kayak gini, enak. Ini mah aing nggak diendor sama bengkelnya anjir. Aing mah kemarin bayar, cuk. Bayar kemarin ngeribon tuh bayar 500 ribu, nggak diendor. Jadi ya jangan bilang oh karena diendor skin gitu. Enggak anjir. Karena emang ngerasain tuh itu enak gitu hasilnya. Karena ya banyak juga yang nanya apa di Instagram, di TikTok banyak yang nanya, "Bang, ngeribon tempat ngeribon USD di mana yang enak, yang murah gitu ya, yang budget pelajar." Saya juga nyariin. Karena saya juga pengen ngeribon. Apalagi yang WR juga pengen ngeribon. Yang WR tuh apa ya? Kurang enak anjir. Emang sih kalau yang WR tuh empuk-empuk, cuma apa? Kalau kembalinya tuh nggak enak. Jadi kalau dibuat nikung yang WR tuh pasti mantul-mantul. Jadi saking empuknya pas dibuat buat apa keluar masuk tikungan pasti mantul terus. Jadi kurang nyaman gitu. Makanya mau rada di padetin lagi apa ribonnya, jadi biar keluar masuk tikungan yang WR lebih enak gitu, lebih smooth kembalinya. Kemarin udah nanyain juga yang WR, cuma WR kan masih turun mesin lagi ganti boring. Makanya nanti kalau udah beres baru kita bawa. Jadi ini ya video ya buat kalian juga ya, buat kalian yang sering nanyain tempat ngeribon USD yang murah di mana, yang murah dan yang bagus, yang enak. Ya itu, tapi buat yang daerah Bandung itu mah, buat daerah Bandung di Kartika Motor, apa sih namanya kemarin? Kartika Motor Shoebreaker. Di daerah Caringin, Holis. Jalan Holis Caringin Bandung. Harganya 500 ribuan buat trail atau supermoto kayak gini. Kalau buat Matic atau bebek di bawahnya kayaknya lebih murah lagi. Ini juga lagi pusing WR masuk apa turun mesin lagi. Sehernya baret. Kemarin habis stroke up kan. Stroke up mah emang enak sih tenaga bawahnya, galak cuma. Seher baret terus kalau digeber teh. Akhirnya ya udah. Kemarin standarin lagi aja croak asnya. Jadi enggak usah langkahnya standar, enggak usah stroke up. Biar awet aja kalau dipakai harian ya. Dulu mah sering nongkrong sini kalau malam, cuma sekarang teh kalau malam rada takut anjir nongkrong di sini teh. Bukan di sini doang, maksudnya Bandung tuh kalau malam sekarang rada ekstrim anjir. Soalnya banyak pembacokan, lagi banyak gangster, jadi rada-rada mending diam di kosan aja udah kalau malam mah sekarang. Udah malas mau keluar-keluar. Keluar mah ya kalau beli rokok aja kayak gitu. Malam minggu kayak gitu ya jarang sih keluar. Apalagi malam minggu paling banyak tah gangster. Jadi rada-rada takut. Takutnya kan lagi enak jalan, lagi enak-enak jalan ya kan, tiba-tiba dibacok dari belakang anjir. Makanya Bandung mah sekarang lagi tidak kondusif. Jadi mungkin cukup sampai di sini aja videonya untuk hari ini.
Dari tadi pengen ngerokok cuma tahan karena pakai full face, harus lepas dulu. Kalau lepas nggak bisa nge-record. Oh iya Bu, mangga Bu. Maaf Bu, ngelangin. Jadi ya gitu. Jadi buat kalian yang nanyain tempat ngeribon shop depan belakang untuk trail atau supermoto, ya semua motor lah pokoknya, semua motor yang harganya budgetnya cukup murah, kalian bisa nyoba aja ke situ. Untuk nama bengkelnya itu Mitra Motor Shockbreaker nama bengkelnya. Itu daerah Bandung di Jalan Caringin. Jalan Caringin, Jalan Holis, Cok. Kelurahan Caringin kalau enggak salah. Nanti bisa lihat aja di Maps ada pokoknya dah. Oke. Jadi nanti ditunggu aja video-video selanjutnya. Kita nyantai dulu di sini sebar dua batang baru pulang. See you next video. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up.